Siapa kata jadi seorang pertanian tak boleh berjaya? Dulu, Mak Kopi pernah hidup gelandangan. Maklum dah, ayah kerja ke laut, mak kerja isteri. Kami enam adik-beradik, hidup susah. Memang susah. Atas dasarkan hidup, Mak Kopi berhijrah ke Kuala Lumpur dengan kawan. Kawan ni bergeria mengajak Mak Kopi. Dah tu tak sampai seminggu, dia balik ke kampung. Ayah mak memang nanya benda, hampir dengan kawan. Tinggallah Mak Kopi seorang kat sana, cari kerja. Dapatlah kerja driver. Sedar tak sedar, dah 5 tahun. Mak Kopi kerja sana, dapatlah simpan duit sebanyak RM18,000. Dengan RM8,000 tu lah Mak Kopi buat model, beli bensin 20. Balik ke kampung, nak berniaga. Balik dari Kuala Lumpur, udah tak tahu nak kerja apa. Van dah beli dah. Tiba-tiba teringat daripada arwah Tok Wah punya resipi kopi. Di situlah kita dah masuk pasar pagi, pasar malam dan menyertai pasar tani. Di sinilah bermulanya Mak Kopi sebagai usahawan. Apabila menyertai pasar tani, macam-macam kursus usahawan yang Mak Kopi dapat. Sehinggalah dapat berniaga ke luar negara. Antaranya, Malaysia Thai Halal di Bangkok. Kini Mak Kopi atas jenama Mak Rezeki, kita ada serbuk kopi, kita ada peracampuran 3 dalam 1, kita ada kopi shake, popcorn, homestay, ladang kelapa sawit, dan yang terakhir dengan kebanggaan syarikat Mak Rezeki, kita ada Mak Rezeki Bistro and Cafe. Rezeki harus dikongsi bersama. Alhamdulillah, kini syarikat Mak Rezeki sudah ada 60 usahawan seluruh Malaysia, kopi, kopi shake dan popcorn. Jom koma bersama syarikat Mak Rezeki. Tagline Mak Kopi, AAP, ada akal, pakai.